Kebahagiaan apa sih yang kalian rasakan saat dengan sepenuh hati membantu orang gitu ya? Apalagi dalam masa-masa sulit gini ya. Kenapa masih tetap ingin membantu? Menurut aku begini, kebaikan besar yang dilakukan oleh satu orang itu pasti akan kalah dengan kebaikan kecil yang dilakukan oleh banyak orang. Jadi jangan ngelihat kok kita melakukan sesuatu kayaknya besar. Kita ini dimulai tahun lalu dengan berdonasi sarung tangan medis. Cuman sarung tangan medis. Gitu. Dan kebaikan itu jangan selalu berpikir sebuah gerakan, organisasi. Lakukan aja di lingkungan sendiri. Punya tetangga yang lagi isoman, ya kita kirimin makanan, itu udah kebaikan. Kita posting di WhatsApp grup yang ngeyel, yuk vaksin, aku udah vaksin, aku gak apa-apa, itu kebaikan. Yeah. Ada yang gak ngerti teman kita caranya daftar vaksin, kita daftarin vaksin, itu udah kebaikan. Jadi ini sebenarnya momen bagi kita ladang untuk nanam kebaikan, gitu. Iya, yeah. Kalau dari Maya? Ya kan kalau kebiasaan bersedekah dari kecil ya, jadi karena tahu bahwa dalam kitab itu kan dibilang kalau kita membunuh satu manusia kan sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Sama aja kalau kita membantu satu orang tuh sama, kita pengen dapat rahmatnya, ridonya Allah gitu. Jadi bahagia karena ya ngerasa terpenuhi dengan spiritual itu loh. Jadi bahagia banget gitu. Itu sih. Kalau Brenda gimana? Kebahagiaan yang kita dapatkan dari membantu orang lain, apalagi kalau misalnya dapat dikirimin foto, dikirimin video, terus melihat mereka senyumnya lebarnya mintamu tuh benar-benar bikin Brenda kepingin ngelakuin lebih banyak lagi kebaikan dan semoga dalam skala yang lebih besar. Oh, amin. Nah ini nih yang turun ke lapangan di mati-mati orang. Puncan. Ya kalau dari saya pribadi sebenarnya COVID ini terlalu banyak merenggut kebahagiaan orang lain, seluruh umat manusia yang kita lihat. COVID ini tidak mengenal strata sosial, mau kaya, mau miskin, mau kuat, mau lemah, itu tidak pandang bulu, semua dihajar sama dia. Jadi kita lihat juga ada anak-anak yang gak bisa sekolah selama 2 tahun ini, mereka kehilangan masa bermain mereka kehilangan masa belajar mereka, orang tuanya juga meninggal, terlalu banyak anak yatim. Jadi kami pikir kebahagiaan saya itu adalah ya kita hadir di saat yang tepat, di saat orang-orang sangat butuh kita, ya, dan kami hadir. Dan itu menurut saya sebuah anugerah, walaupun kami tidak dibayar sama sekali gitu ya, ini indah sekali menurut saya, melihat mereka senyum. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.